Oh, left heal, okay. Oh, missed out, Ani. Yo, welcome back boy. Balik lagi dengan aku Kandi di channel Kandi Berulang. Kali ini kita akan memainkan game sejuta umat ya. Sejuta umat yang di dewa-dewakan oleh bocil, yaitu game Mobile Legends. Di sini aku udah bisa rank, tadi udah sempat main. Udah level 8 sampai 9 ya, udah level 9. Jadi di sini sejatinya aku emang bukan player Mobile Legends ya, tapi aku masih belum masih juga harus beradaptasi dari banyak item, dari champion hero. Jadi di sini emang aku baru pertama main game Mobile Legends, tapi sebelumnya emang aku udah main game MOBA di sebelah. Nah, minimal aku tahu basic game MOBA ya. Jadi oke, gak usah lama-lama, kita langsung coba ranked kita yang pertama ya. Ranketku yang pertama lebih tepatnya. Oke, gaskan. Kayak apa sih? Apa namanya game Mobile Legends itu? Pengen tahu aku ya kan. Apa nih, jangan tambahkan lagi ya. Oke. Seperti apa sih keseruan atau kekurangan ya? Kalau gameplaynya sih, ya game MOBA kurang lebih sama. Cuman player-nya yang kita lihat ya. Jadi aku di sini mau bukan membandingkan, mau menilai seperti apa sih player apa namanya Mobile Legends sama MOBA-MOBA yang lain ya. BTW ini kok lama? Kalau lama kita skip aja, langsung ke pas lagi dapat pertandingannya ya. Let's go. Lah, udah dapet duluan, gak jadi. Tangan ini wangi ya. Di sini aku dari kemarin makainya Layla sama siapa itu yang bawa panah? Oh, ini Ben gak? Pilih hero untuk bertarung. Oh, pilih hero untuk bertarung ya. Ya apa ya? Pakai Lila lah. Siap, maju. Aku lebih suka yang anu ya, yang punya rank kayak gini ya. Oke lah, pakai Lila. Layla. Siapa ini? Layla. Ini game first aku main Mobile Legends ya. Mobile aja ini apa lagi nih sekarang? Tekan kunci. Jaganya siapa ini? Gak ada jungle ya? Pengen tahu ya, seperti apa sih Mobile Legends itu? Selalu dibanding-bandingkan gitu kan? Loh, timku gak ada. My God. Ini udah jelas ini jungle ya. Timku gak ada jungle, apa maunya? Oh my God. Ini aku mainnya pakai emulator ya, bukan pakai HP ya. Aduh, gak ada jungle, cok. Apa maunya? Kocak anjing, gak ada jungle anjing. Warrior ya. Warrior itu anggap aja bronze ya. Ada masa depan bagi kalian kata. Aku sukanya Mobile Legends itu anu sih, voice-nya ya. Voice-nya itu asik, cok, bahasa Indonesia. Jangan lawar dulu. Creeping aja dulu lah. Ini siapa perut? Aku dong. Double kill. Nice, boy. Tiga orang di atas ya kah? Satu dong harusnya. Dua ya. Wah, oh, jungle gak ada, cuy. Gimana? Oh, orang ini bodoh banget. Mati sama turret anjing. Ini lagi ngehit di turret. Astaga. Bodoh, jangan dipelihara anjing. Gini amat ya. Level kecil main turret itu hal bodoh yang pernah dilakuin sama player MOBA ya. Tolol ya. Gak jauh beda, cok. Gue udah orang, jangan ya, mending kita balik. Ini kalau oke, okay, temen gue dateng.
Gas itu. Oh, no. Mana bos? Attack speed damage 15 kali. Gak bisa ngelok ini ya. Berani aku. Wah, lu bunyi di situ ya. Ini ranked kan? Serius kayak gini mainnya. Evos, aduh nama aku lagi ya, cocok Evos. Bikin nama sendiri gitu loh. Namamu itu identitas dirimu. Kok bisa lu masuk turret anjing? Mundur. Minion habis. Astaga bodohnya. Minion mati mundur, turretnya aktif. Lestil. 8 tepes tekan tek. Damage 60, enggak sih 60. Ini bahaya nih, ini tolol nih Evos nih. Kita pasti bisa. Recall dulu. Lo mending mundur dah. Lo mending mundur anjing. Kok bodoh? Astaga. Lo mending kalau buat kalian ya. Semua udah. Kalau kalian belum ngerti basic game MOBA, gak usah main ranked anjing. Udah gak usah main ranked. Bikin ban temanmu sendiri. Lu jago, gak mungkin jago kalau lu apa? Basicnya aja gak ngerti, cowo. Serius dah. Oh, left heal, oke. Wah, miss cowo, anjing. Gak bisa di lock ini. Oh ini ya, oke, aku baru tahu. Soalnya pakai, gak tahu. Aku emang sejatinya emang dari dulu belum pernah main game Mobile Legend ya, karena aku gak suka apa namanya, bukan gak suka gamenya, gak suka game main game di HP lebih tepatnya ya. Jadi aku gak tahu perbedaannya tuh kayak gimana main di apa emulator sama dia. Lu mending mundur anjing. Recall dulu. Ini tanketku yang pertama ya. Tanketku yang pertama kali dari awal Mobile Legends rilis sampai hari ini. Kau tahu Mobile Legends rilis tahun berapa? 2000. Aduh, kena silent dong. Double kill. Tetap aja game MOBA ya, game MOBA gitu loh. Ini lo ngerti basic awal. Basic itu apa namanya, kalau lu udah tahu basicnya enak cuy, main gamenya tuh easy. Tinggal lu belajar item. Soalnya di aku sebelumnya kan main di LOL ya, bukan Wheeler di LOL. Nah, kalau lu udah tahu basicnya game MOBA, terus lu pasti kan belajar ya kan. Misalkan Layla ini namanya Layla kan ya. Habis itu anak yang baik selalu lu bakal belajar itemnya Layla itu kayak gimana, yang pas itu kayak gimana. Lu harus tahu. Kita pasti bisa. Soalnya kan setiap champion itu, setiap hero ya kan berbeda-beda. Kekuatan dan kelebihannya, ability-nya kan juga beda-beda kan. Pernah berpikir untuk berlatih waktunya. Maju bos, bisa itu bos. Double kill. Gitu loh. Game MOBA itu emang asik ya buat dimainin ya. Apapun gamenya udah. Game MOBA itu emang, wah, best game buat aku sih. Teruskan. Kamu dapat menandingi kepintaran. Pengennya aku pakai yang pakai panah itu. Siapa namanya ya? Pakai panah ini. Siapa? Mia ya. Lebih suka anu sih, ADC, Maxman ya. Sebutannya Maxman. Rotasi dulu lah ya. Nah, yang paling penting juga apa, aku bukannya ngajarin ya. Tapi minimal apa namanya, buat kalian yang player Mobile Legend ya, minimal itu penting. Harapan akan mati hanya ketika kamu menyerah. Double kill lagi. Ini kok. Loh, balik lagi dia. Bisa gak? Bisa dong. Wuhuu. Apa nih? Gak tau aku udah itemnya, yang penting beli ya.
kita pasti bisa. Jadi harus gitu, boy. Rotasi juga penting ya. Lihat temanmu lagi di push apa enggak, lu bantuin. Ini lagi bodoh banget. Udah tahu minion abis tuh turret ngehit. Astaga, tolol. Ain. Ah, easy, bos. Lu ngapain, bodoh? Astaga. Tolol banget orang ini. Oke, naik lagi ke top. Jangan asal ngehit anjing. Timku gak ada jungle loh. Our turret has been destroyed. Legendary. Emek 60, oke. Kalau buff blue di mana ini ya? Aku tidak akan pernah mundur. Speed boss. Kita butuh attack speed. Ini kayak Sivir ini ya. Evos kampret nih. Bikin itu jangan plagiat. Oke lah lu suka sama Evos ya, tapi jangan pakai Evos juga itu. Berapa attack speed gue? Gimana cara liatnya? Mundur pak, lu digang mampus yo. Kita pasti bisa. Pasti bisa. Aku bilang mundur. Teruskan hingga kamu dapat menandingi kepintaran. Lu mundur dah, gak ada aku mati ya. Boleh cenderi. Kali kemana kau? Damage 20%, critical 10%, gas kan? Ngapain aku buka kecil itu? Double kill. Apa ini? Critical 8%. Attack speed aku ntar lagi ya. Aku butuh attack speed. Nah, attack speed 15%. Mantap bosku, bosku. Ini emang apa namanya? Warrior. Tadi kan warrior ya. Anggap aja di sebelah itu bronze ya. Tapi gini boy. Kalau bronze di LOL itu serem coy. Banyak troll running. Serem. Jadi sebenarnya pertandingannya itu sama aja. Cuman yang ngebedain itu di gameplaynya kan. Gameplaynya mana? Yo. Apa nih? Apa nih? Sampai apa nih? Kill dong ya kali ya lah. Jadi kalau di sebelah itu meskipun tiernya kecil tapi playernya sebenarnya jago-jago, tapi banyak troller anjir. Tapi kalau tiernya sama-sama besar, wah pertandingannya yang disuguhkan pertandingan antar tim itu seru. Kalau di sini kayaknya emang dibanding disamain ya. Tier antar tier ya. Kalau di sana acak sih. Ya maksudnya ada batasnya juga. Tapi pengalaman level lebih. Udah DN aja, ngapain kita di sini? Savage bisa nggak nih? Savage apa tank killer ya? DN aja lah, punya tim nggak jelas. Main tuh sebisa mungkin kalau kalian ranked fast end ya. Mainnya cepet cu. Sebagai selagi lu bisa nge-end dengan cepat, gasin. Gak usah ngundur-ngundur waktu nih. Oh ada batasannya, oke. Oh ada yang di, oh di mid ada orang, kok sikat kau. Oke, dia gak sadar aku mau ngejar. Itu atas gak ada yang ngedev. Rumahmu atas sudah kau bolong-bolong loh. Ini lo mati dengan mudah cuy, level lo masih 10. Nah ayo, gak usah kill-killan ya, yang penting kita menang ya. Di bawah semua 3 orang. Ya udah gua ratain. Ku end aja sendiri. Aku kill aja ya dulu. Ini buka apa lagi? Sabar ya, kita rotasi ke bawah. Wah enak nih. Makan banyak aku nih. Mana jalannya? OTW bos. OTW bos. Carry-nya datang bos.
Erinya datang bos. Mati udah semua. Easy. Levelku 14, level kalian masih 10. Berapa tuh atas itu? Ayo kita ini yuk. Ini apa nih? Ternyata seperti ini ya. Kurang lebih sama sih. Namanya juga player random ya. High sling, apa itu dikill ya? Teruskan hingga kamu dapat menandingi kepintaranmu. Legendary. Double kill. Triple kill. Duh, mati aku. Quadra kill nih. Bisa enggak lawan dia? Dia assassin kayaknya. Hilang dong. Power nambah defek dan nambah damage berarti. Semudah ini ya berarti. Ya, di end aja lah. Coba cot di end. Lu mau berani lawan aku ah? Yakin? Enggak usah lari. Aduh, patuhin lagi berarti dia. Oh, tuh gak mati. Ya. Ternyata seperti ini ya Mobile Legend ya. Coba kita naikin tier ya. Gimana sih perkembangannya? Warrior 3. Abis Warrior apa? Apa nih? Massive damage, massive damage. Level 9, lanjut. Skill 25 bos, anjing, ranked bos. Ini bener-bener aku bukannya ngerekayasa ya. Aku sejatinya itu dari dulu streamer LOL di Facebook dulu ya. Karena sekarang Facebook udah hancur, jadi aku jadi YouTuber. Dan aku memainkan semua game ya. Jadi semua game bakal aku mainin. Warrior langsung bintang 3 enggak tuh? GG Gaming. Udah berapa menit aku streaming? Oke, ya. Kita udahan dulu. Aku bakal sedikit mendalami game ini. Jadi biar aku juga mengerti lah ya. Bentang-bentang aku udah punya pengalaman di sebelah, tapi tetap aja basic di setiap game, basic game tuh game MOBA sama. Tapi di dalam pertandingan atau di dalam game masing-masing kan ada perbedaannya ya. Kalau aku udah terbiasa 4 skill di sana, di sini 3 skill. Jadi minimal itemnya juga aku masih banyak yang belum tahu, atau apa namanya buff-buffnya aku juga banyak yang belum tahu, bahkan belum tahu sama sekali ya. Jadi aku bakal belajar dulu sedikit demi sedikit. Nanti kita bakal naikin rank kita ya. Oke, buat teman-teman yang masih nonton, jangan lupa dukung terus channelku dengan cara di like, di komen, di share, di follow ya. Oke, bye-bye. Gua cabut dulu. Gua akan dicabut dulu. Bye-bye.